Seperti yang kita ketahui bersama, Lesti Kejora adalah salah satu penyanyi dangdut terkenal yang sedang hit saat ini. Lesti adalah pemenang ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi. Tidak heran jika kini pengalaman manggungnya sudah tidak terhitung lagi. Baru-baru ini, Lesti Kejora tampak hadir menjadi bintang tamu di salah satu pernikahan Konglong Merat di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lesti Kejora berangkat dengan beberapa timnya, serta tak lupa kini ada sang suami yang mendampinginya. Bahkan, mereka disambut hangat oleh masyarakat sekitar yang antusias ingin melihat pasangan fenomenal itu dari dekat. Diketahui bahwa ini adalah off-air pertama Lesti Kejora semenjak sah dipinang oleh Rizky Billar. Penampilan Lesti Kejora di Sumbawa mampu menghipnotis para tamu undangan yang hadir saat itu. Lesti Kejora tampil dengan gaun berwarna biru yang sangat cantik hingga mirip seperti seorang Cinderella. Penampilan Lesti Kejora tersebut dengan cepat langsung tersebar di dunia maya dan membuat warganet salah fokus karena tampak sangat anggun. Sebelum tampil di acara pernikahan tersebut, Lesti dan Rizky Billar tampak berfoto mesra di dalam mobil. Lesti terlihat duduk manja di pangkuan sang suami dan tampak seperti sedang memangku seorang anak kecil yang mengemaskan. Banyak warganet, terutama Leslar lovers, yang dibuat baper melihat kemesraan mereka itu. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.